Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saudara, saat ini atlet Indonesia sedang bertarung di ajang internasional SEA Games di Filipina. Tetapi ada yang sangat menyedihkan. Seorang atlet senam telah dipulangkan oleh induk olahraganya, Persani. Dipulangkan hanya dengan alasan yang tidak masuk akal. Atlet asal Kediri, Jawa Timur, yang kita sebut namanya SA, dipulangkan hanya karena alasan yang tidak masuk akal. Dia dituding tidak perawan sehingga harus dipulangkan. Pihak keluarga kemudian membawa anaknya mengetes keperawanan di Rumah Sakit Bhayangkara. Dan hasilnya ternyata tidak terbukti. Tuduhan itu tidak benar. Tudingan itu tidak benar. Tetapi anak ini sudah terlanjur sakit. Anda tahu bagaimana anak ini jika dia berbaur dengan teman-temannya di sekolah, di lingkungan pergaulannya. Dia pasti malu. Oleh karena itu, anak ini harus didampingi oleh psikolog. Dia harus dikembalikan kembali semangatnya. Anda tahu, saudara, tidakkah mereka itu memikirkan masa depan anak ini kelak? Dituduh tidak perawan, dituduh tidak suci, dan dipulangkan dari SEA Games. Sakit. Tidak hanya sekedar minta maaf. Mereka yang menuduh tidak hanya sekedar minta maaf, tetapi dipecat dan kemudian membayar ganti rugi. Pihak Kemenpora, KOI, KONI, Presiden harus turun tangan menangani masalah ini, mengatasi masalah ini, menyelesaikan masalah ini. Kasihan anak ini, masa depannya hancur hanya gara-gara tudingan-tuduhan yang tidak masuk akal. Tahu tidak, saudara, anak ini prestasinya luar biasa. Anak ini prestasinya luar biasa. Telah menghasilkan 41 medali selama dia ikut dalam ajang olahraga senam. Jumlah yang bukan main-main, jumlah yang tidak sedikit. 41 medali. Tahukah Anda bahwa Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewabroto mengatakan bahwa tidak ada persyaratan keperawanan dalam setiap ajang olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Lantas kenapa SA dipulangkan hanya gara-gara tudingan, hanya gara-gara tuduhan yang tidak masuk akal sama sekali? Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini harus dilakukan 3 hal. Yang pertama, para pihak yang telah memulangkan anak ini harus meminta maaf kepada publik di Indonesia dan kepada keluarga anak ini. Yang kedua, para pihak yang memulangkan SA sehingga dia tidak mengikuti SEA Games harus dipecat dari induk organisasi itu. Yang ketiga, anak ini harus didampingi oleh psikologi untuk mengembalikan semangatnya, membuat dia cerah lagi.
Terima kasih.